Gugatan perceraian ketergugat di PA Jombang diduga berujung pidana. Oknum polisi jadi istri sah suami orang. Seperti halnya pada saat Tim 9 Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi Gemicak dan Jejak Kasus Info atau detikkasus.com datang ke Pengadilan Agama Jombang 27 Januari 2020 pekan lalu. Seorang pegawai Pengadilan Agama PA menerangkan ini sudah dipidana, terangnya saat disodori berkas dari tergugat Dedi Hermawan. Pasalnya oknum polisi atas nama Heru Firmanto bin M. Muji, tamat Dusun Babatan 1 RT 1RW3, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Perceraian berdasarkan menurut Islam di dalam kitab suci Al-Quran telah mengatur segala sesuatu termasuk adab dan aturan dalam rumah tangga, termasuk bagaimana jika ada sengketa atau permasalahan yang tidak terselesaikan dalam rumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah membenci perceraian tersebut. Itu artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Mengacu pada surat rilis gugatan perceraian nomor 2254/PDT.G/2019/PA.JBG, Ama Anis Sabti sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama PA Jombang atas perintah Ketua Majelis telah memanggil Saudara Indra Nur Aziz SH dan Luki Saldita SH sebagai advokat. Alamat Jalan RI Marta Dinata, Gang Setia nomor 2, Jombang, bertindak untuk dan atas nama Dedi Hermawan bin Mustaqim, 41 tahun. Pekerjaan supir, alamat Jalan Raya Gembongan nomor 82 RT 33 RW 8, Desa Gembongan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai kuasa tergugat. Dalam keterangan, Saudari Ita Susanti SE binti Saji penggugat melawan Dedi Hermawan bin Mustaqim tergugat. Menurut Dedi, pada saat dikonfirmasi mengatakan, saya menikah dengan Ita Susanti pada tanggal 26 bulan 11 tahun 2009, dan saat ini saya melakukan surat gugatan cerai dari Ita tahun 2019 ini. Dijelaskan oleh Saudari Dedi, saya menikah dengan Ita tahun 2009, itu posisi janda cerai pernah menikah dengan Heru Firmanto di KUA Peterongan dengan bukti akta cerai tahun 2006. Namun Dedi merasa dipermainkan pada saat menjadi istri sah, saya ditemukan akta cerai Ita Susanti dengan Heru Firmanto tahun 2016. Pekerjaan Heru swasta, padahal Heru anggota Polri, terang Dedi 27 Januari 2019 pekan lalu. Masih Dedi, masalah ini saya bersama pengacara, saya akan melanjutkan ke kepolisian guna mendapatkan tindakan hukum, tutupnya kepada Jejak Kasus TV.com. Cara terpisah, Ita Susanti pada saat dikonfirmasi Jejak Kasus TV.com melalui handphonenya 0858511116 sekian-sekian mengatakan mantap hidup.com dipermainkan, terang Ita bersambung. Pak Dedi, apa benar pada saat ini sampean ada gugatan dari Ibu Ita? Iya, benar. Iya, Ibu Ita pernah nikah dengan oknum polisi ya, Pak Dedi? Iya, betul. Iya. Oh, gitu Pak Dedi. Pak Dedi, selama menjadi istri sampean, Ibu Ita kata sampean pernah mengurus, sampean menemukan surat cerai? Iya, betul, tahun 2016. Gitu. Terus dengan adanya permasalahan ini, langkah sampean apa Pak Dedi? Ya, akan menempuh jalan hukum untuk meminta keadilan. Pria Sakti, JKTV Jombang, melaporkan.